adik-adik, jumpa lagi hari ini dengan Eagle Nest Online. Walaupun kita jauh ya adik-adik, walaupun kita gak bisa ketemu, tapi kita tetap semangat ya. Kita mau memuji, kita mau beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Ali akan menemani adik-adik untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Semuanya siap ya, semuanya semangat. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami siap untuk bernyanyi, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau memberkati adik-adik yang di rumah, supaya semuanya bisa merasakan kasih Tuhan, semuanya bisa semangat memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Semua yang siap menyanyi, sama-sama katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita nyanyi sama-sama. Siap? Yuk kita goyang-goyang ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Semangat ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Apa adik-adik? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesus. Daki 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 yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku.
kita, dan kita percaya bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Yesus selalu menyertai kita. Setelah kita menyembah dan memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik boleh duduk manis. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau fokus sama Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita supaya menjadi tanah yang subur untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan semua? Siap ya? Sekarang duduk manis, kita mau memuji Tuhan dan memberikan penyembahan yang terbaik kita. Thank you.
sebentar kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami siap ditaburi oleh firman-Mu Tuhan seperti tanah yang subur yang akan berbuah berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gimana? Tadi sudah puji Tuhan? Iya, puji Tuhannya dengan sukacita enggak? Harus dengan sukacita ya. Oke, sekarang kakak mau minta tolong kalian ambil Alkitab kalian. Oke, sudah diambil? Ya, sekarang kalian cari tempat yang paling nyaman. Kalian duduk dengan nyaman, kakak dengerin kakak cerita. Sudah? Oke, kalian siap ya dengerin kakak cerita ya. Jadi, siapa di sini yang pernah mengalami hari yang menyenangkan? Hari yang menyenangkan tuh kayak apa sih? Hari yang menyenangkan tuh contohnya lagi nungguin papa pulang kerja nih. Tiba-tiba papa bawain coklat. Nah, itu hari termasuk hari yang menyenangkan. Pernah gak ngalami kayak gitu? Pasti pernah dong. Dalam kehidupan kita pasti ada hari menyenangkan dan hari tidak menyenangkan. Contoh hari tidak menyenangkan mungkin saat kalian sakit. Nah, terus banyak PR mungkin. Jadi mulutnya maju. PR-nya banyak banget toh. Nah, enggak. Aduh, perutku sakit. Kalau enggak, aduh badanku enggak nyaman nih karena lagi panas tubuhnya. Nah, apalagi zaman pandemi gini. Kalian enggak bisa kan ketemu sama teman-teman kalian? Kalian enggak mau keluar rumah sedikit sudah dipanggil. Adik, ayo mau kemana? Gitu kan. Nah, itu termasuk hari yang tidak menyenangkan. Kakak mau nanya nih sekarang. Saat kalian sakit, apa yang kalian lakuin? Ya, bisa juga kita cepat-cepat ke dokter. Atau cepat-cepat istirahat di rumah. Makan makanan yang bergizi. Kalau misalnya sakitnya batuk, boleh nggak makan es krim? Ya enggak boleh dulu. Atau kalau lagi panas, boleh enggak kita main air? Ya enggak boleh dulu. Oke. Nah, saat kalian mengalami penyakit, Tuhan izinkan kalian mengalami penyakit, pasti kalian merasa, oh Tuhan ya ampun kenapa sih kok aku sakit gitu. Tapi kalau kalian kayak gitu, apakah kalian akan berhenti berdoa? Apakah kalian akan berhenti berharap sama Tuhan Yesus? Tentu tidak. Nah, ini ada cerita nih. Sekarang kita buka dari Matius 9 Matius 9 ayat 12. Oh, salah. Ayat 18 sampai dengan 22. Ceritanya tentang anak kepala rumah ibadah. Perempuan yang sakit pendarahan. Udah pada buka Alkitabnya semua belum? Kakak ulangi ya. Matius 9 ayat 18 sampai ayat 22. Kakak bacain ya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jadi ternyata ada nih seorang perempuan yang sudah sakit selama berapa? 12 tahun, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tetapi 12 tahun. Kalau zaman dulu, belum ada dokter, nggak bisa ke dokter. Kita nggak tahu penyakit kita apa. Ada yang
namanya tabib, tapi belum tentu bisa menyembuhkan. Tapi perempuan ini ternyata punya iman. Imannya itulah yang menyembuhkan dia. Dia berpikir bahwa gak usah ketemu Yesus, aku gak usah dijamah Yesus, tapi asal aku bisa megang jubahnya dia aja, aku pasti sembuh. Karena imannya dia, maka dia bisa sembuh. Begitu juga dengan adik-adik. Saat adik-adik menghadapi penyakit, adik-adik punya siapa? Iman, punya Tuhan Yesus. Kalian harus beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi saat adik-adik sakit, adik-adik bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Adik-adik bisa bilang, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya aku pasti sembuh. Dengan iman kalian bisa sembuh. Begitu juga saat mau ulangan nih, kan lagi daring nih, lagi online school, sekolahnya secara online lagi nih. Bisa juga kadang ada pelajaran yang kalian tidak mengerti. Nah, sebelum kalian belajar, kalian harus berdoa dulu. Kalian beriman bahwa apa yang kalian pelajari, kalian akan diberi hikmat bijaksana sama Tuhan Yesus. Jadi dalam segala hal, baik itu lagi senang, lagi sedih, kalian tetap harus beriman sama Tuhan Yesus, harus tetap berserah sama Tuhan Yesus, harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Oke, sekarang ini ada ayat hafalan nih. Dari Amsal 3 ayat 5. Coba dibuka dulu Alkitabnya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan bukan dengan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kakak ulangi lagi ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bukan bersandar pada pengertian kita sendiri. Oke, nanti kalian ulangi lagi ya. Jadi dalam segala hal kehidupan kalian, dalam persoalan kalian, baik itu senang maupun sedih, kalian tetap harus mengandalkan Tuhan Yesus. Jangan lupa ya. Oke, sekarang kakak mau akhiri ini dengan doa Bapa Kami. Kalian duduk yang sopan, yang rapi, sikap berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai jumpa ya. Dadah. Tetap prokes ya. Jaga kesehatan.